Seorang pria parubaya berinisial S 50 tahun, nyaris tewas usai diamuk massa pada Minggu, 16 Juli 2023, sekitar pukul 14 WITA. Usut punya usut, warga Dusun Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat bebek belur karena diduga menggarap anak perempuannya sendiri yang masih duduk di bangku SMP. Kondisi S saat ini luka parah dan tengah mendapatkan perawatan di RSUP NTB. Pelaku dilaporkan keluarga korban yang mengadu ke salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Minggu, 16 Juli 2023, sekira pukul 14 WITA. Di sela-sela mediasi, warga yang tidak terima perbuatan pelaku sempat membuat pengumuman melalui pengeras suara masjid untuk menghakimi S. Saat ini terduga pelaku masih dirawat intensif di RSUD Tripat Lombok Barat, akibat luka parah yang dialaminya. Belakangan baru diketahui bahwa S merupakan bakal calon legislatif, bacaleg, DPRD Lombok Barat dari PDIP untuk Dapil Sekotong Lembar. DPC PDIP Lombok Barat mengambil sikap tegas memecat S dari kepengurusan DPC PDIP Lombok Barat. S diketahui sebagai ketua pengurus anak cabang, PAC, di Sekotong.